Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu Yang Lebih Baik. Buku ini dituliskan oleh Calvin Birok. Buku ini menceritakan atau menyatakan bagaimana di tengah-tengah tekanan dan pencobaan kehidupan, kita merindukan sesuatu yang lebih baik. Kerinduan ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita mengingat perjalanan bangsa Israel di padang belantara, mereka mencari tempat tinggal yang lebih baik. Begitu pula dengan orang Yahudi, mereka menunggu pembebasan dan kesempatan yang menuntun kepada kehidupan yang lebih baik. Sekarang kita pun masih berjuang untuk sesuatu yang lebih baik ini. Bagaimanakah cara terbaik memuaskan kerinduan kita saat ini? Pada saat ini saya rindu untuk mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-181, judulnya Bahaya Kritikan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Bilangan 12 ayat 11. Bilangan 12 ayat 11 dikatakan, "Lalu kata Harun kepada Musa, 'Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami.'" Miriam, saudara perempuan Musa, dan Harun, saudaranya, melakukan sesuatu yang begitu sering terlihat dalam hubungan kita satu sama lain. Mereka membiarkan frustrasi berubah menjadi kritik yang tidak baik. Keluhan mereka di permukaan adalah bahwa Musa, saudara Ibrani mereka, menikahi Sipora, seorang wanita Etiopia. Tetapi kejengkelan mereka yang lebih mendasar adalah karena keunggulan Musa sebagai juru bicara Tuhan. Yang mereka menunjukkan sikap sinis yang tidak bahagia sehubungan dengan kewenangan khususnya ketika mereka bertanya, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Di dalam Bilangan 12 ayat 2. Sebagai konsekuensi dari kejahatan mereka, Miriam dihukum Tuhan dengan kusta. Ya, kondisinya pulih kembali setelah 7 hari. Tetapi itu hanya karena mereka mengaku kesalahan mereka dan Musa memohon kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Ya, jadi bagaimana Miriam ini adalah saudara perempuan daripada Musa. Bagaimana Miriam ini dia memberikan kritikan kepada Musa. Apakah memang Musa ini adalah yang ditunjuk Tuhan, adalah juru bicara Tuhan? Ya. Bukankah dengan perantaraan kita juga ya Tuhan bisa berfirman? Ya, dan pada saat itu Tuhan memberikan suatu hukuman kepada Miriam, bagaimana Miriam ini terkena kusta. Dan selama 7 hari Miriam ini menderita. Ya, tetapi pada saat itu Tuhan memberikan kesembuhan kepada Miriam oleh karena permohonan mereka. Dan oleh karena Musa, bagaimana Musa yang memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan akan saudaranya Miriam ini. Dan bagaimana di situ Miriam mengakui kesalahannya. Ya, dan di sini Tuhan memberikan suatu pelajaran bahwa kita jangan pernah main-main dengan panggilan Tuhan itu. Janganlah kita memberikan kritikan-kritikan yang tidak baik atau yang tidak masuk akal. Ya, tapi biarlah kita berdoa meminta akan tuntunan Tuhan sehingga hukuman itu tidak menimpa terhadap diri kita, sehingga kutukan itu tidak menimpa terhadap kita masing-masing. Tapi biarlah kita berdoa meminta petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan. Hukuman Tuhan kepada kerabat terdekat Musa seharusnya menegaskan kepada semua bahwa bukan kepada Musa keraguan itu mereka hadapkan dan keluhan itu mereka ajukan. Sementara masyarakat umum gagal belajar dari kejadian itu, Musa dan saudara-saudaranya menyadarinya. Ya. Bahkan tidak lama setelah itu ketika umat itu mencela mereka dengan pahitnya karena tidak memberikan makanan yang mereka dambakan, Musa memasukkan Harun dan Miriam sebagai mitra penuh dalam kepemimpinan.
menyatakan karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan, di dalam Keluaran 16 ayat 8. Ya, jadi bagaimana dalam setiap perjalanan bangsa Israel, ya begitu banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, ya Tuhan izinkan itu. Bagaimana Tuhan ingin melihat apakah memang mereka betul-betul mengasihi Tuhan yang memimpin mereka keluar dari perhambaan. Ya, keluar dari Mesir. Ya, untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan janjikan. Ya, tempat di mana mereka akan penuh dengan kedamaian, di mana mereka akan hidup dengan tentram. Ya, tapi dalam perjalanan itu bagaimana umat-umat Israel ini mereka bersungut-sungut, mereka mengeluarkan kritikan-kritikan. Ya, bagaimana Musa yang menghadapi semuanya itu, bagaimana dia penuh dengan pergumulan. Ya, bagaimana Musa ini menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai pemimpin yang sebenarnya. Ya, dan tentunya ya Musa sudah belajar itu. Ya, 40 tahun dia di padang gurun. Dia belajar bagaimana dia mempunyai roh kerendahan hati itu, mempunyai roh kelemah lembutan. Ya, Musa belajar itu di dalam kehidupannya. Sehingga Musa bisa melewati tantangan demi tantangan yang dia hadapi. Ya, walaupun tekanan dari kerabat terdekatnya. Apakah para pemimpin kita selalu benar? Tidak. Dalam kemanusiaan mereka, mereka kadang-kadang berbuat kesalahan. Ya, bahkan kemudian bagaimanapun kita harus berhati-hati untuk menghormati pejabat, untuk menjaga reputasi gereja, dan yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Di dalam Matius 7 ayat 12. Ya, tentunya Musa yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa ini juga mempunyai kekurangan-kekurangan di dalam kehidupannya. Ya, tapi bagaimana Tuhan ingin supaya kita ini bisa bekerja sama? Ya, antara pemimpin dan anggota-anggotanya ini. Ya, bisa bekerja sama untuk ya menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Ada waktu dan tempat untuk kritik yang membangun terhadap menjalankan gereja dan yang menjalankannya. Tetapi tidak pernah untuk disungutkan dan dikeluhkan. Ya, tapi walaupun banyak kekurangan-kekurangan, baiklah kita doakan itu. Jangan pernah dikritik, jangan pernah disungutkan. Baiklah kita doakan itu. Ya, mungkin pada saat kita ingin menyampaikan dan harus disampaikan, kita sampaikan dengan meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Ya, bagaimana di sini di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, ya, perbuatlah apa yang kamu kehendaki terhadap orang lain, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, jadi kalau orang lain ya dapat memperlakukan kita dengan baik, kita pun harus memperlakukan orang lain juga dengan baik. Ya, jangan kita hanya mau menerima yang baik, yang buruknya kita tidak mau. Ya, tapi di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, tentunya ya bukan saja ya hal-hal yang manis yang kita kecap itu, tapi hal-hal yang pahit pun ya kita harus berlatih. Ya, karena kita hidup di suatu zaman di mana di akhir nanti ya kita akan dihadapkan dengan suatu pilihan yang sangat sulit. Oleh sebab itu kita mau melatih kehidupan kita saat ini supaya pada saat kita memilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya. Di sini juga dikatakan ada waktu dan tempat untuk kritik. Ya, dan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kerusakan kepada jiwa yang dilakukan oleh aktivitas seperti itu lebih berbahaya daripada kelemahan dan kesalahan yang ingin ditangani. Hari ini ketika tergoda untuk menggerutu atau mengeluh, mengapa tidak dengan berani dan dengan membantu untuk berbicara langsung kepada individu yang terlibat dan meminta kepada Tuhan roh yang positif. Sikap negatif adalah penyakit mematikan, virus merusak. Sikap optimis adalah kekuatan, kebahagiaan, kebajikan yang sehat. Ya, jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini.
bagaimana kita diajarkan untuk mempunyai pikiran yang positif. Ya, karena pikiran yang negatif itu, ya itu adalah penyakit yang mematikan, itu adalah virus yang merusak. Ya, biarlah kita mempunyai pikiran yang positif. Pikiran yang dari surga. Ya, walaupun orang baik, walaupun orang jahat berbuat kejahatan terhadap kita, biarlah kita doakan dia. Ya, walaupun mungkin sulit, ya saya pribadi pun mungkin merasa sulit untuk melakukan itu, tapi ya nasihat firman Tuhan mengingatkan kembali kepada diri saya pribadi dan kepada masing-masing kita. Ya, untuk kita mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, untuk lebih berpikiran positif. Ya, walaupun keadaan yang tersulit sekalipun, biarlah kita punya pikiran yang positif. Biarlah kita doakan. Ya, di dalam kehidupan kita. Ya, kita meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Dikatakan, hari ini ketika kita tergoda untuk menggerutu atau mengeluh, mengapa tidak dengan berani dan dengan membantu untuk berbicara langsung kepada orang yang bersangkutan? Dan sikap optimis adalah kekuatan, kebahagiaan, kebajikan yang sehat. Ya, biarlah kita mau dilatih untuk dari hal-hal yang terkecil. Ya, melatih kehidupan kita. Ya, sebagaimana Yesus. Ya, bagaimana pada saat Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ya, di situ Yesus menegur mereka kalau mereka sudah merasa bahwa kehidupan mereka atau cara kehidupan mereka ini tidak bisa lagi. Ya, untuk dengan tingkah laku Yesus pun menegur ya akan murid-muridnya. Ya, dengan teguran yang keras, tetapi Yesus menyampaikan itu dengan penuh kasih. Inilah yang harus kita pelajari, bagaimana Yesus dia menegur dengan penuh kasih itu. Ya, Yesus merangkul dengan damai, dengan kasih yang luar biasa. Ya, tentunya kita sudah mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah kita terus berdoa, meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Karena di akhir zaman ini setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Karena setan tidak senang kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, biarlah waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk merubah karakter kita yang buruk, gantikan itu dengan karakter Yesus. Dan biarlah dimanapun kita berada, baik itu tempat kerja kita, di jalan, di rumah tangga, di jemaat kita, kita ciptakanlah roh persatuan dan roh perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga hal yang baik itu akan menjadi bagian kita dan juga akan menjadi bagian orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita boleh menjadi terang kepada sesama kita. Dan biarlah pada saat kita mempelajari firman Tuhan, ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat mempraktekkan itu. Dan orang lain dapat melihat dan mereka pun dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada saat kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, selidikilah hati saya. Apakah saya memang sudah benar-benar tulus dan murni mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi saya, dan ajarlah saya untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita untuk melakukan yang lebih baik. Dan biarlah pengaruh itu akan menjadi bagian orang-orang di sekitar kita. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.